Nanti Sat. Sumpah cik boleh tolong selesaikan cerita ni. Abang boleh buat. Tadi masa aku kena pukul, awang tak tolong. Lah, tak lerai kan? Nak tunjuk pandai konon. Pergi dah. Padam pukul kering, tunjuk kuat. Kak Leha, ni bukan pasal lawan. Lawan tak boleh punya. Lawan tak boleh punya, Kak Leha. Ada akai. Gunalah akai, Kak Leha. Pilah akai konon. Tadi awak tak pakai akai, hang? Pilah, abang adik sama aja. Akai tak boleh pakai. Nanti, Zat, Kak Leha. Sambung je payah sungguh. Hai, Kak Leha. Ketegak, ketegak. Kak Leha. Ha, masuk! Ha, masuk! Ha, aku pandang lah. Pandang kau tu. Macam ni. Jangan kaki pun boleh melanggar ni, Aisyah. Kenapa ni? Minta maaf dengan Kak. Minta maaf dengan Kak. Yelah, yelah. Kak pun makcik pun salah juga. Terus masuk dalam aja. Tak sengaja, Kak. Minta maaf, Kak. Tak aman jalan ke kamu ni? Tak sengaja, Kak. Tak apa, tak apa. Ya. Abang Remy cepatlah, ya. Abang Remy, abang tak apa. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Gaduh. Cepatlah, ya. Tekan lagi. Rumah pun gaduh. Sini pun gaduh. Aku nak tengok juga. Oh, bang. Bang. Eh. Apa pula tadi mesti sini? Eh, apa hal tu? Padam muka, padam muka. Aku tak kira, aku tak kira. Kenapa ni? Cuba bangun, cuba bangun. Ni apa ni? Ha? Kita suruh melemang, bukan suruh berperang, Lim. Ini bulan baik ni. Kenapa begini perangai kamu ni? Tengok ha, wrestling. Kenapa? Aku tadi nak tengok macam mana orang tu belik tangan aku. Betul, Pak Lin. Kan? Kenapa macam mana? Tak apa tangan aku. Grip macam ni, Pak Lin. Apa yang dia nak buat kerja ke buat apa ni? Kau buat wrestling tadi. Buat exercise. Aku cari tunggu lemah. Buat kerja elok lah kan nanti. Cuba salam-salam. Tak ada benda. Macam ni. Dia kira macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Dah nak jumpa Abang Alim dengan Kak Jah ni. Asal gaduh juga? Lemah, lemah. Ha? Maaf, lemah. Nah, kita duduk sana. Tenang. Tenang. Kenapa, Abah? Tak ada apa-apa. Exercise. Apa? Elok tengok tu, Remy, Abah. Ya. Jangan kau orang tua buat perangai lagi. Eh, tak ada lah. Tadi bergurau je. Jok gaduh, jok baik. Gurau kan? Tak ada semalam. Semalam kita tengok wrestling. Tak ada macam mana cekik orang. Macam mana nak pukul orang. Ini kita memang wayang jadi betul-betul ni. Yalah, kau ingat apa? Nampak tak tojah aku ngapi tadi tu? Tenang. Tarik nafas. Tarik nafas abang. Sakit betul hati saya ni. Sabar. Abang Alim, kenapa sakit kan? Yalah, sakit biasa ni dah dekat-dekat ni. Hati ni lagi sakit, Abang Alim. Ha? Anak ni tak apa, hati ni lagi sakit. Kenapa? Sabar, cik dah. Abang Sudin tu dah melampau sangat dan malim, Kak Lijah. Dahlah dulu simpan betina. Sekarang ni tengok ni. Hari-hari saya kena pukul. Minum pula tu. Puasa dah entah ke mana-mana dah. Saya dah tak tahan lagi, malim, Akak. Oh, jadi kau betul-betul lah. Yalah, kau ingat apa? Aku tahu kau sakit hati aku lah. Kau sakit hati aku tu. Kenapa? Tak ada. Pasal Pak Alim nak pergi Mekah kan? Dah tu, Pak Alim jadi kau manager kan? Betul tak? Eh, aku lagi lama dengan Pak Alim, kau tahu tak? Tolong sikit. Lama apa? Lama je buat apa? Ini dah lebih-lebih ni. Jangan main-main. Kenapa? Ha, kau cuba. Apa kau? Pak Alim ni? Gaduh ke? Pak Alim tengok berat lemang ni. Buat apa? Tu, ayah suruh kurangkan api tu. Tahu. Nanti kita tengok ayah lah. Okey. Ini berat lah ini, Pak. Ini tu berat tak? Berat. Sakit orang.
Aku ni tak sakit ke kontak aku? Minta kau tutup kamu, kau tahu. Tengok nama ni. Ini kau nak jadi dekat aku. Alah. Yang menyempil dekat aku ni pasal apa ni? Marah! Ya lah! Jadi betul-betul lah jadi! Tolong aku tiup! Saya ni pun tak berani dah masuk campur hal rumah tangga orang kan? Tapi elok rasanya Cik Leha bagi tahu pada keluarga kedua-dua pihak sekali lah. Macam mana? Saya dah berbincang dengan keluarga saya. Saya inginkan pejabat kadi tu. Tapi dia kata suruh saya bersabar. Betul lah tu. Tak usah buat apa-apa dululah Cik Leha. Saya pelik lah. Tak apa, macam ni nanti Cik Sudin tu. Tahulah, pada barang. Kejap lagi datang mengamuk pula kat sini macam dulu. Dah susah pula. Tapi saya pelik. Kenapa Nusyus isteri selalu dibesar-besarkan? Sedangkan Nusyus suami tak ada isteri. Tak dikira kan? Ini kan satu pengenayaan. Kak Leha. Awaknya. Lekas Kak Leha. Nung, Abang Sudin duk mengamuk tu. Duk cangak sana. Duk cangak sini cari Kak Leha. Cepat Kak Leha. Hang sibuk lah. Awak dah ingat dia seorang yang boleh mengamuk. Hani, Kak Leha Tanjung ni tak takut mati lah. Jangan Cik Leha, jangan. Sabar-sabar, kesian ke anak, kesian ke anak. Melampau Sudin ni. Melampau dia. Sabar-sabar, ucap. Pergi panggil Pak Imam. Suruh datang kemari cepat, ya. Leha jangan pergi mana-mana. Tunggu sini sampai Pak Imam sampailah. Tolong Malin. Apa dia buat Sudin ni? Dia mengamuk lagi Malin. Pergi tengok sekejap bang, pergi tengok sekejap macam mana tu. Tak apa, biar beja ajak ke Leha sini. Sabar. Kesian ke anak, kesian ke anak. Aduh, saya kena pukul macam ni. Sabar, Leha. Sabar. Kesian. Pegang tangan tu. Ada. Pegang. Ada.
pergi ke Mekah besok saya, siapalah nak menjaga kamu orang ni? Aku tengok tu. Bawa balik, bang. Ya. Bang, kesian oleh Leha tu macam tu, bang, kan? Hmm. Sampai hati laki buat macam tu. Apalah nasib dia nak raya ni. Buat orang macam tu pula. Kena tangkap, bang. Ha? Entah aja. Ha, balik Pak Imam kang dapatlah cerita. Ha. Ha, Sudin tu je. Ha, main melampau tu je mula tu kan. Ha, tapi di dunia ni je jangan tunjuk act lah. Siapa yang salah kan. Ha. Jah kan, lagi Jah setuju tau. Kalau Leha tu berani minta je cerai dengan laki tu, buat apa simbah laki macam tu? Kaki minum, kaki pukul tak apa benda tu. Kaki pukul bini, pukul bini dah. Takkan batuk pukul bini macam tu. Jah, ya, apa yang awak cakap ni, Jah? Sepatutnya kita doa kalau biar Sudin tu bertaubat, insaf dan berbaik semula dengan Leha tu. Ini mengapi-ngapi pula mengumpat orang ni berdosa lah, Jah. Ya, kita ni tak lama lagi nak ke Mekah, tunjuklah contoh yang baik. Eh, dia pula lebihnya. Hmm. Oh, perempuan geng perempuan ni ya, Jok, begitu. Jangan minta maaf lah. Jangan pergi sana, ya. Raya ni tak ada diskaun. Okay, terima kasih. Mana ada diskaun belum lagi. Untuk raya bagilah. Alah, bukannya mahal sangat, murah je ni. RM5. Lepas kata pas, Aisyah tu. Dia seorang pun RM6. Dia boleh handle lah. Memang betul lah ni. Dia ada kuasa, kita nak kuli je. Sekali apa salahnya bagi kuli? Kita nak dia pergi. Kau pisang mana, Dato' Syam? Nizam. Kena buat baik balik semula. Kak Leha kata dia bagi can sekali lagi. Esok nak raya ni kenalah buat baik balik semula no. Ni Pak Badut dia acah-acah je kot. Dulu dia dah buat sekali macam tu tau. Eh kamu ni. Lah ni dah dah. Garanti dah dah. Betul. Dah betul. Semua dah lah. Ampun jangan nak buat kecoh no. Dah. Cik tak buat kecoh dah. Alif. Sebenarnya Pak Cik pun dah tahu no. Bunga api tu, bunga api. Banyak main dengan rumah tu. Rumah main kat sini je lah. Terpakat tadi ni. Balik ke semua ayah. Balik. Ah, jangan jatuh no. Oh, jatuh bangun sendiri no. Ya, mak. Sebenarnya kami adik-beradik dah pun sepakat
biarlah kami dulu yang mengucapkan selamat hari raya pada mak dengan ayah. Khasnya selamat menunaikan padu haji tak lama lagi. Sebab tu kami ada hadiah daripada wakil untuk ayah dengan mak. Adik sekali. Adik-adik campurlah. Pak tengok apa benda tu. Bukan ayah. Bukan apa. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada itu semua. Ya. Terima kasih juga lah pada Sri Rahim dan Mustafa. Sama ya. Sama-sama, Pak. Pasal bersungguh-sungguh dia berusaha dengan kedai kita ni kan. Okey, Dek Rob. Terima kasih, Nak. Boleh buka. Mak satu, ayah satu. Ini Malaysia. Jadi, gini, ayah. Saya semua dah ada di sini. Ha? Ayah nak tinggal sikit. Amanat. Ya? Satu, dua amanat lah. Pertamanya, sepeninggalan ayah, dengan mak kamu pergi Mekah nanti, anak-anak ayah, jagalah diri masing-masing. Ya? Jaga maruah masing-masing. Ya? Keduanya, tentang kedai kita ni, ayah serahkanlah pada Rahim. Saya. Untuk meneruskan kegiatan kita ni, Rahim, ya. Tapi dalam pengawasan Absah, dengar tu. Dan Aisyah lah. Ya, Aisyah, ya. Dan penasihat utamanya, Dr. Syam. Tuan mana? Ya. Terima kasih banyak. Terima kasihlah semua mak mengucapkan terima kasih. Ni Fatin macam mana? Okey. Fatin dah jangan akal. Apa saya? Mak Usu. Ini Pak Usu. Ini Pak Usu. Abang tak nak sini. Ini Pak Usu. Mana lemak? Aku jadi juga. Tak usahlah perasaan. Aisyah di bawah pengawasan. Apa?